Daging yang berlumuran dengan saus benar-benar langsung membanjiri rongga mulut aku. Ngebedain banget ya antara wagyu sama yang biasa, karena wagyu itu kan memang terkenal dengan ketumpukan daging yang juicy yang banget, juicy ya, banget, lembut ya. Dan banget. Menurut aku nih, salah satu bentuk cara bikin wagyu yang paling enak itu memang dalam bentuk steak. Steak ya. Jadi dagingnya tuh cita rasanya tuh aslinya tuh awan. Dan begitu kayak di tadi dipotong pakai si pisaunya, guys, kayak berasa banget kayak teksturnya gerak gurih gitu kayak. Iya. Uy. Ya, aku penasaran tuh sama si saikoronya nih, guys. Oh, okay. Saikoronya juga ini ada taburan bawang bombaynya ya, Mas Dimas. Coba. Gurih banget, guys. Ini rasanya kayak lebih Indonesia sih ya. Kayak ditumis-tumis gitu. Dia kan semacam kalau ditumis gitu tuh kayak ditaburin di sini ya. Ada apa namanya, bawang bombaynya gitu. Rasanya ini lebih gurih, aku suka banget. Saking banyaknya, satu platter ini kalian bisa nikmatin bareng 3-4 orang loh, guys. Sekarang sosisnya, guys. Nah, sosis. Aku mau yang panjang kan sosisnya nih. Tuh, dibagi dua gitu. Dan ini cocok banget buat kalian yang ada acara-acara ulang tahun atau mungkin selamatan keterima kerja atau gajian pertama. Boleh banget nih mampir ke sini, guys. Karena ini seamprak begini ya. Rame, makanya bisa buat together ya. Ancamannya bukan main. Berikutnya nih ayamnya nih, guys. Jadi benar-benar lengkap banget. Ini ayamnya kayak ditepungin gitu kayak popcorn chicken, guys. Chicken popcorn. Chicken popcorn. Chicken popcorn. I love nih. Oh my word, rasa ayam tepungnya enak banget, benar-benar khas loh. Kalau kalian mau sambil ngomong-ngomong kerjaan atau ngomong bisnis, bisa banget loh ngumpul di sini. Ya. Wuih, bener-bener ngenahnya tuh keterlaluan loh. Kentangnya juga enak loh, guys, karena dibumbuin. Dan juga black pepper dan juga barbecue sauce ini kayak pas banget untuk semua jenis daging. Mau sosis, mau ribs, mau steak, mau even chickennya juga menurut aku enak. Lanjut, guys, jadi overall ini memang cocok banget buat kalian yang seneng Endol. Makan rame-rame. Satu tampah ini isinya lengkap banget dan juga mereka punya jenis-jenis menu untuk rame-rame lainnya. Tapi untuk yang sendiri, kita mau coba ini yang Wagyu Rice. Kalau makan nasi, boleh ya. Mari kita makan. Mari. Ini ada hamburgernya, bukan hamburger, tuh beef patty. Oh, okay. Ini jadi ada kayak daging burger. Ini ada saikoro beef ya. Saikoro. Ini nasinya tuh kayak daun jeruk apa gimana ya? Coba dulu, kayaknya coba butter ya. Deh. Wih. Ini sih asli ya, porsinya membuncang banget. Nasi sama lauknya benar-benar komplit banget. Butter rice-nya enak banget, dia sangat mengkompliment yang namanya daging-dagingan ini. Nah, kalau menurut aku, burger patty-nya ini tuh enak banget, guys. Coba aku cobain ya, aku belum cobain mas-mas. Dia kayaknya simple. Ini daging diapain sih mas-mas? Ini kayak daging giling yang buat burger gitu loh, daging cincang.